balik lagi di channel YouTube kita, Vainglory Days. Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 mobil anti kiamat yang wajib kalian ketahui. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Kiamat merupakan suatu hari di mana manusia akan musnah bersama alamnya. Menurut salah satu kepercayaan, kiamat akan menjadi takdir hancurnya kehidupan semesta kecuali Tuhan. Tidak akan mampu selamat darinya. Namun yang aneh ialah ketika manusia dengan segala inovasinya berpikir untuk selamat di hari kehancuran itu, mulai dari ingin pergi ke Mars dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga para ahli teknologi yang telah menciptakan mobil anti kiamat dan dipercaya tahan gempuran apapun. Kali ini kami dari Vainglory Days akan membahas tentang 7 mobil anti kiamat yang wajib kalian ketahui. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis. Satu, Rheinmetall AGS. Rheinmetall ini merupakan salah satu kendaraan militer yang paling kuat. Ia mampu bertahan dari serangan rudal, granat, maupun ranjau. Mungkin kalau terjadi banyak ledakan dan meteor saat kiamat nanti, mobil yang satu ini bisa bertahan lebih lama ketimbang mobil-mobil lain. Selayaknya kendaraan militer, mobil ini juga dilengkapi senjata di bagian atasnya. 2. The Marauder. Kendaraan yang satu ini sangat disukai pasukan bersenjata Afrika Selatan dan Azerbaijan karena kemampuannya untuk membawa beban yang berat dan mampu melintasi ladang ranjau darat tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Dari wujudnya saja, butuh roket berkekuatan tinggi untuk menghancurkan mobil ini. Meskipun tertimpa reruntuhan gedung, mobil ini sepertinya tidak akan hancur. 3. Daimler Ferret. Mobil yang satu ini diklaim memiliki kemampuan utama yang cukup menyenangkan. Ya, ia bisa melaju di jalanan model apapun. Mulai dari yang mulus, sampai jalanan rusak tak karuan. Tak hanya itu, mobil ini juga dilapisi plat baja yang akan membuatnya tahan dari gempuran macam apapun, bahkan granat sekalipun. Selain itu, Daimler Ferret juga bisa dijejali dengan berbagai senjata termasuk senapan mesin. 4. Force Protection Buffalo. Kalau kamu penggemar film Transformer, mungkin akan merasa familiar dengan mobil yang satu ini. Mobil ini konon tidak dapat ditembus dengan peluru macam apapun, guys. Bodinya yang kekar dilapisi material kuat yang tahan dengan beragam gempuran. Selain itu, ia juga punya semacam belalai atau tangan besi yang bisa digunakan untuk beragam fungsi, seperti mendeteksi jebakan di tengah jalan atau memindahkan benda berat yang menghalangi perjalanan mobil ini. 5. Incas Euron APC. Melarikan diri dari kiamat, tentu pilihan bijaknya adalah mengajak keluarga. Sayangnya, beberapa mobil kiamat memiliki kapasitas tempat duduk terbatas, sehingga akan cukup menyulitkan. Untungnya, kita nggak perlu khawatir dengan hal tersebut karena ada satu mobil yang bisa dipilih, namanya adalah Incas Euron APC. Mobil ini secara umum bentuknya mirip sebuah van, tapi tentu saja kemampuannya luar biasa. Ia dibangun dari bahan-bahan super kuat yang bisa membuatnya tahan dari apapun. 6. Dobertin Surface Orbiter. Berbeda dari mobil-mobil kiamat yang lain, Dobertin Surface Orbiter ini bisa melaju di air. Dibekali dengan mesin turbo, ia mampu melesat secepat jet ski. Tak hanya jago di air, mobil ini juga sangar di daratan. Ia dibekali desain bodi unik dari bahan-bahan berkualitas yang membuatnya tahan dari segala macam serangan. 7. Oshkosh Wheeled Tanker. Air dan bahan bakar bakal jadi langka pas kiamat. So, mending punya kendaraan yang bisa nampung itu semua. Oshkosh Wheeled Tanker bisa membawa 20.000 liter bahan bakar atau 18.000 liter air. Juga berlapis baja yang bisa melindungi kamu. Selain itu, kendaraan ini nggak punya perawatan khusus. Hampir sama dengan mobil kebanyakan, jadi mudah kalau ngerawat dan memperbaikinya.
Berikut 7 mobil anti kiamat yang wajib kalian ketahui. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.